TEI atau kita panjangkan Trade Expo Indonesia, khususnya di tahun 2022 ini adalah sebuah platform sebetulnya, atau kita sebut kendaraan atau fasilitasi yang tujuannya ingin mempertemukan antara buyer dan seller. Itu aja ya sebetulnya itu. Tapi sebetulnya dalam rangkaian Trade Expo ini juga ada berbagai kegiatan, tidak saja ansih pameran, tapi juga kita melakukan forum-forum yang sifatnya ini akan memberikan efek lebih besar lagi dari event Trade Expo ini. Antara lain, misalnya ada webinar dan seminar terkait trade, investment, and tourism. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022. Ya, penghargaan ini sebetulnya menurut hemat kami adalah sebuah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia atas usaha kami. Maka yang paling pertama kita mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ini memberi semangat bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi, untuk mendapatkan pasar yang lebih luas lagi, dan semua ini untuk kepentingan Indonesia. Saya kira itu. Kami tentunya atas nama pimpinan dan atas nama karyawan Asia Pasifik yang berterima kasih ya. Kami ini masih bayi, baru 2 tahun sudah dapat penghargaan. Kita bilang, aduh kenapa kita ya? Ya kan begitu ya. Jadi kita terima kasih. Tapi ini juga pukulan bagi kami bahwa kami harus lebih baik.